Halo musisi milenial, jumpa lagi bersama saya Ryoji dalam acara Bongkar-Bongkar bersama One Store. Dan di depan saya sudah ada produk yang sangat keren banget dari Numark DJ Controller. Ya, ini khusus untuk DJ-DJ di Indonesia. Dan ini adalah tipe terbaru dari Numark dan kita akan bongkar untuk lebih tahu lagi apa aja sih fitur-fitur yang keren ini di dalam Numark Mixtrack Platinum Efek. Oke, kita langsung buka aja. Ya, ini sudah ada kotaknya ya. Gambarnya sudah kelihatan di sini besar. Ya, ini ada dua deck di depannya. Nah, kita akan bongkar. Ya. Oke. Nah, di sini sudah ada buku manualnya dan juga ada kabel USB. Ya, USB untuk dihubungkan ke laptop atau ke PC. Dan tentunya terdapat kartu garansi dari PT Citra Intirama. Oke, kardusnya saya singkirkan dulu. Ya. Oke. Nah, ini dia masih dikardusin ya pinggir-pinggirnya. Ini dia. Saya akan bongkar satu persatu. Dan masih ada bungkusnya juga. Ya, ini kita harus buka perlahan-lahan karena masih diisolatif. Lalu yang kedua juga saya buka. Ya. Lalu nah, ini dia. Oke, ini dia Numark Mixtrack Platinum Efek. Dan tampilannya keren banget, warnanya gelap ya, hitam. Kita bisa lihat di sini, warna bodinya hitam keseluruhan. Dari sisi samping ada tulisan Numark-nya. Di bawahnya juga, sisi bawah sini ada tulisan Numark. Ini ada jack headphone. Headphone-nya dikasih dua jack. Satu bisa pakai yang jack 1/4, satunya lagi bisa pakai jack yang 1/8. Jadi dua, ya. Lalu di sisi sebelahnya ada tulisan Numark-nya juga. Dan di sisi atasnya, ya, ini juga ada tulisan Numark-nya. Di sebelah sininya ada colokan USB, ya, USB printer, dan ada untuk mikrofon. Ya, jadi kita bisa colokin mikrofon di sini. Dan di sebelah kanannya ada jack output, ya, pakai RCA kabelnya, merah dan putih. Oke. Secara tampilannya, kalau saya langsung lihat di sini, ini sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena kelebihannya di Platinum Efek ini, dia ada joknya, tetapi kelebihannya sudah ada LCD-nya. Jadi di dalam jok ini sudah kita bisa lihat lagu apa yang kita play atau kita mainkan, lalu temponya, ya, lalu ya BPM dan lain-lain. Kita bisa langsung kontrol di sini, ya. Tanpa harus lihat laptop. Oke, ini kelebihan dari Platinum Efek. Dan untuk Platinum Efek ini, dia berikan 4 deck. Untuk fisiknya 2 deck. Kalau nanti dihubungkan ke laptop, bisa tambah 2 deck lagi. Jadi bisa 4 deck, kita bisa bermain atau play musik kita yang sudah kita remix. Nah, ini kelebihan dari Platinum Efek. Lalu, untuk kelebihan yang kedua adalah, dia ada punya 8 pad. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang berfungsi untuk cues, untuk loop, ya, lalu juga untuk kita mengatur auto loop, ya. Kita bisa fader cuts, dan juga kita bisa untuk sample. Jadi banyak sekali fungsi untuk pad ini. Ya, ini kelebihannya dari Platinum Efek. Dan audionya, ya, untuk output audionya, ini sudah 24 bit. Jadi untuk hasil audionya sudah clear sekali atau bening lah bahasa kitanya dan powerful.
karena sudah 24 bit. Dan juga ada mikrofon dan headphone tadi ya, sudah saya bicarakan di depan. Dan termasuk diberikan untuk software DJ Serato Lite dan bisa di-download langsung di internet. Jadi setelah di-download ya, nanti akan dimasukkan nomor IMEI-nya ya, nomor engine-nya, lalu bisa digunakan di laptop Anda atau musisi milenial. Dan ini juga kelebihannya bisa instant loop. Kita bisa langsung instant loop di sini ya, untuk memainkan kreativitas-kreativitas apa yang ada kita pikirkan, kita bisa langsung mulai di sini dengan instant loop. Dan lanjutnya adalah browse-nya ya. Ya, kalau kita saya akan balikan ya supaya bisa kelihatan. Nah, ini dia. Oke. Browse-nya di sini. Nah, ini kita bisa mengatur lagu apa yang kita akan mainkan, kita remix ya. Ada dua deck LUT ya. Bisa kita keluarkan musiknya. Di bawahnya ada bagian efek. Efeknya sudah ada di sini, ada flanger, ada LPF, ada APF, ada echo, ada reverb, ada phaser ya. Jadi kita bisa atur di sini. Lalu efeknya, temponya bisa kita atur, ada tab temponya di sini. Nah, jadi ini seru sekali bagi musisi milenial kalau ingin suara reverbnya itu delaynya gitu, itu bisa diatur dengan tempo yang kita mainkan di lagu kita. Dan di sebelah kiri dan kanannya ini ada pengaturan level masing-masing deck. Lalu ada equalizer-nya dari high, middle dan low ya, 3. Di sini juga ada 3. Dan di sini ada filternya. Nah, di setiap deck ada filternya. Kita bisa filter suara kita, kita bisa sweep, kita bisa filter low-nya, kita bisa filter high-nya dan lain sebagainya. Lalu efeknya bisa kita on ya. Lalu langsung mati gitu. Jadi ketika musiknya berjalan, kita bisa efeknya memulai on, habis itu kita langsung matikan. Tapi bisa kita hold. Jadi dia akan berefek terus ya, lagu yang kita remix. Di bawahnya ada cue. Ya, ini cue adalah tanda kita untuk bisa temponya atau BPM-nya sinkron supaya lagu berikutnya temponya bisa pas. Jadi kita lewat headphone, kita pasang headphone, kita dengarkan lagu berikutnya temponya kita sudah paskan ya, kita sudah sinkron. Setelah kita sudah mensinkronkan temponya, baru kita bisa bermain di lagu berikutnya. Di bawahnya lagi ini adalah untuk maksimum volume cue gain-nya ya, apa yang kita sudah dengarkan lagu sebelum dan sesudahnya. Lalu ada cue mix-nya, penggabungan antara lagu sebelumnya dan lagu sesudahnya, kita bisa mix. Jadi dia pelan-pelan akan berpindah dengan smooth atau lembut ya, tidak langsung tegang begitu aja, lembut untuk berpindah ke lagu berikutnya. Dan ini adalah fader untuk kiri dan kanan ya, mixer kiri dan kanan. Kita mau deck ke satu atau deck kedua atau di mix di tengahnya antara deck 1 dan deck 2. Oke, kita lanjut di bagian ini sama dengan bagian ini. Ya, di sini ada jog-nya. Yang di sini sudah ada LCD-nya ya. Kita bisa lihat BPM-nya, lagu yang dimainkan dan lain sebagainya. Dan paling pojok ini ya di setiap deck ya. Yang ini beda dengan yang ini. Kalau yang ini adalah untuk volume mikrofon inputnya. Kalau ini adalah master volumenya. Ya, jadi ini untuk volume mikrofon, yang ini untuk master volume. Untuk di sini, ini sama dengan yang di sini. Ya, ini adalah untuk pitch. Ya, pitch dari lagu yang kita mainkan. Bisa tiba-tiba kita tinggikan pitch-nya atau kita rendahkan. Disesuaikan dengan lagu sebelum dan sesudahnya. Dan di bawahnya sama di sini. Ini deck select. Kita bisa scratch ya. Seperti kayak DJ cucut gitu. Jadi ini kita bisa tekan tombol scratch. Jog well-nya ini kita bisa scratch sesuai dengan keinginan kita. Lalu di sini ada pitch bend. Kita bisa lock pitch-nya ya, atau range-nya kita bisa lock. Setelah kita ketemu dengan pitch yang kita inginkan, kita bisa kunci. Di bawahnya ada tombol namanya loop. Nah, ini seru sekali ya. Jadi lagu-lagu yang kita remix kita bisa loop. Loop-nya kita bisa potong lalu kita masukkan ke pad-pad ini untuk membuat lagu kita lebih keren lagi untuk dimainkan.
Dan di sini bisa untuk dua kali kecepatan atau setengah kali kecepatan ya, jadi bisa atur temponya yang kita inginkan juga. Nah tentunya di sini ada tombol cue, auto loop, fader cut, dan sample. Jadi pad-pad ini kita bisa lakukan atau kita inginkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan di paling pojok sini ini ada tombol atau padnya shutter. Ya, shutter itu biasanya lagunya yang biasanya nggak bisa play musiknya ya, tapi kira-kira bentuknya seperti nah itu di shutter. Ini kita bisa lakukan dengan tombol shutter di sini. Dan sini adalah tombol play atau pause ya, sama juga di sini. Lalu ada tombol cue-nya ya, untuk menentukan synchronize dari masing-masing lagu. Nah ini sinkronnya, tombol sync. Dan sama di bagian sini ya. Nah kenapa disebut platinum effect? Karena sudah diberikan efek langsung di deck ini ya. Biasanya ada beberapa controller ya, DJ controller itu efeknya kita gunakan di laptop, di software. Tapi kali ini di Platinum Effect kita sudah bisa lakukan efek, modulasi efek langsung di deck Platinum Effect ini. Oke, musisi milenial. Nah tentunya kegunaan dari ini apa sih sebenarnya? Banyak sekali. Untuk party-party kecil, ya ulang tahun, atau ada party-party untuk barbecue, ini sangat bagus sekali untuk digunakan. Dan simple, ya ringan, gampang dibawa kemana-mana, tinggal dihubungkan ke laptop Anda, musisi milenial, lalu hubungkan dengan Serato DJ Lite atau Serato DJ yang Pro, bisa langsung digunakan. Dan dia bisa langsung 4 deck sekaligus. Jadi kita bisa remix lagu-lagu kita yang kita inginkan. Sangat seru sekali dilakukan di alat ini. Oke, musisi milenial yang ingin membeli produk ini bisa langsung ke marketplace kita di Tokopedia dan di Shopee. Dan jangan lupa follow Instagram kita di The One Store IG serta subscribe YouTube channel kita di One Store Channel. Produk One Store 100% original dan selalu terdapat kartu garansi dari PT Citra Intirama. Moto One Store, fast respon, fast delivery, 30 menit, free Zoom meeting untuk product knowledge. Oke musisi milenial, sampai jumpa lagi di acara-acara berikutnya, bongkar-bongkar bersama One Store. Bye! We'll be right back.